ini memang mudah kan? Makanya itu normal lah. Normal. Jadi ya? Pada saat cek fisik, kalau secara normal di depan, hanya di bawah. Diraba di bawah. Kemudian digesek. Jadi digesek. Ya. Jadi dia tidak terlihat. Ya. Namun kalau dibuka, ini akan terlihat yang potongan las-lasan. Potongan. Jadi ini yang ditempelkan di sini adalah barang. Ini UTG yang ini saya sengaja nggak tunjukkan dulu karena masih pengembangan. Identitasnya saya tutupin dulu. Ini UTG yang menerima order dari DPO kepada pelaku. Mana? Katakan. Motif mana? Itu. Nah, kita ini. Benar kan? Ya. Order kalau dari yang DPO ini beli apa? Dia dapat dari ini sesuai BPKB asuransi. Pesannya baru kok terusin ini. Betul ya? Itu jadi order dia. Ini GPS. Oh, GPS. Oh, Ali putus GPS ya? Kok bisa dijelasin, Pak? Apa itu? Mobil hasil kejahatan, pencurian yang kemudian oleh pelaku jaringan tersebut juga dijual dengan harga pasaran. Jadi karena surat-surat lengkap dan sudah digesek, dicek di registrasi kendaraan adalah hasilnya adalah hasil mobil tersebut tidak diblokir, akhirnya dijual dengan harga pasaran yang memang kerugian sangat dirugikan oleh masyarakat sebagai pembeli, konsumen di dalam hal ini kendaraan bermotor roda 4. Ini semua diawali dari lelang. Yang lelang ini sebenarnya dilakukan oleh asuransi. Memang lelang ini resmi, memang dibenarkan dan tidak salah. Kami belum menemukan kesalahan.